Sir Korasta. Ni mesti ada mayu dengki pergi jumpa bomo. Kena buat sesuatu ni. Apa kata korang guna strategi Sale Channel Development? Baru-baru ni saya ada singgah Bertam melawat Kidah Crate yang mana bisnes dia ni meningkat lebih 200% selepas menggunakan strategi Sale Channel Development. What? Apa sebenarnya Sale Channel Development ni? Sale Channel Development maksudnya bagaimana kita meningkatkan saluran yang menghasilkan sale ataupun jualan untuk bisnes kita. Sebagai contoh, ada bisnes yang jualannya didapatkan ataupun diperolehi melalui pembinaan sistem agent. Lagi, marketplace, outlet, affiliator dan sebagainya. Kalau bisnes anda start, cuba anda lihat apakah sales channel baru yang anda boleh develop yang sesuai dengan bisnes anda, dengan produk anda dan juga company anda yang boleh meningkatkan lagi jualan. Mungkin anda boleh tambah website e-commerce, mungkin fighters, mungkin menggunakan affiliators. Cuba anda fikirkan. Seperti Kidah Crate sendiri, dia melakukan tours untuk meningkatkan lagi salesnya melalui sales channel yang baru. Jadi dengan adanya tools tu, sumber jualannya dapat ditingkatkan. Kita boleh lihat sales channel yang dibuat oleh Kidah Crate. Yang pertama adalah kedainya di Bertam, yang mana orang datang untuk membeli produk-produknya. Saya selalu tengok benda ni viral. Saya pun datang daripada KL. Yang kedua, sales channel dia menjalankan tour ataupun jualan di expo-expo ataupun event-event di seluruh Malaysia pada setiap bulan. Yang ketiga, sales channelnya adalah dengan menghantar produknya kepada kedai-kedai lain. Kadang-kadang sales kita tak berkembang bukannya sebab apa, tapi sebab produk kita tak berjaya sampai kepada audiens sasaran dengan lebih efektif sebab kita tidak menggunakan sales channel yang berbeza. Jadi anda perlu diversify juga sales channel anda supaya anda boleh senang reach customer lebih efektif dan seterusnya, mudah menarik mereka untuk menjadi pelanggan ataupun pembeli, dan sekaligus sales anda insya-Allah akan naik selepas menggunakan strategi sales channel development ini. Jadi jangan tunggu lagi, terus develop sales channel anda dan terus dapatkan sales laju-laju. Ingat, hanya yang laju akan maju.